perut buncitmu itu yang membuat kamu mudah sakit. Jadi perut buncit itu berarti isinya lemak banyak. Harusnya kan lo orang nggak kegemukan itu kan perutnya itu hanya isi usus sama penggantung usus yang paling banyak. Penggantung usus itu namanya omentum, itu kayak tirai menggantung selang atau pipa usus. Nah, pada orang yang buncit perutnya kegemukan itu berarti tirainya itu menggantung banyak sekali lemak atau gajih. Gajih itu yang kalau kita makan sop ayam yang kuning-kuning itu loh, itu terlalu banyak di dalam perut. Nah, itu menjadi sumber segala peradangan, sistemik peradangan di seluruh tubuh. Mudahnya terjadi peradangan. Radang itu artinya sederhananya kayak jerawat lah, merah, bengkak, nyeri, kadang jadi bisul. Gitu. Lah kalau peradangan itu terjadi di selang pembuluh darah, kan mudah terjadi plak di selang pembuluh darah. Akibatnya terjadi jumbatan di pembuluh darah itu bisa terjadi. Lah adanya lemak yang kebanyakan itu menyebabkan mediator-mediator kimia di dalam darah kita itu meningkat, mediator kimia yang menyebabkan peradangan. Mediator itu ya ada namanya sitokin proinflamasi, sitokin penyebab peradangan. Ada adiponektin, kemudian ada leptin, hormon yang ketika lapar itu meningkat nafsu makan. Jadi akan menjadi lingkaran terus. Kalau orang gemuk itu akhirnya mudah lapar terus menerus dan akhirnya terjadinya mudah peradangan. Nah, peradangan itu juga yang menyebabkan gejala awal diabetes. Karena peradangan itu menyebabkan sinyal, persinyalan insulin yang ngangkut gula ke dalam sel-sel tubuh itu terganggu. Jadi pintu-pintu sel susah terbuka oleh insulin tadi. Akhirnya insulinnya kebanyakan di dalam tubuh, menyebabkan peradangan juga. Ya. Terus kemudian selain menyebabkan terjadinya resistensi insulin, mudahnya peradangan di selang pembuluh darah juga menyebabkan gangguan metabolisme lemak di dalam darah, dislipidemia. Akhirnya trigliseridanya naik tinggi, HDL kolesterolnya menjadi turun. Ya. Akibatnya itu menyebabkan beberapa penyakit di masa mendatang, di masa tua. Namanya kumpulan dari beberapa penyakit itu, penyakit metabolik itu namanya sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu ya ada diabetes, ada hipertensi, kemudian ada dislipidemia tadi, naiknya trigliserida dan turunnya HDL kolesterol tadi. Ya, makanya itu sekarang sebenarnya itu simpel. Kamu dulu itu waktu lulus dari STM, berat badanmu kan tadi didata. Itu kira-kira kan hanya 58 kilo. Lah sekarang udah 88. Ukuran celanamu dulu 29, sekarang ukuran celanamu 40 lebih. Kalau memang mau kesehatanmu di masa tua nanti membaik, ya sudah turunkan berat badan. Berarti dengan cara kurangin mager, kurangin karbohidrat, kurangin makanan berminyak, olahraga, dan tidur cukupkan 7 jam, 8 jam.